apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Nih sekarang aku udah berada di Cafe Bene, tepatnya di BSD. Terus yang pasti aku buat ngajak kalian hunting something good, something sweet, pasti ada Pop Sugar bersama saya Anna Kalida. Dan tadi aku juga udah mesen nih roti-roti kayak pakai madu gitu, honey bread sama caramel macchiato. Tapi kayaknya sih di sini beda gitu ya, ada sesuatu yang beda dan istimewa. Kira-kira apa ya? Tadi aku di depan sih ngeliatnya tuh kayak ada bahasa-bahasa Koreanya gitu. Mungkin di sini dessert-dessert Korea gitu kali ya. Mending kita tungguin aja makanannya datang. Iya nih. Oke. Makasih. Nah ini dia nih pesanan aku udah datang. Ternyata ini rotinya benar-benar tebel banget loh. Oh ternyata dia nggak kayak dibagi dua gitu, kayak dipotong jadi kayak 9 gitu. Terus di atasnya wanginya benar-benar enak banget. Cheese-nya wangi banget. Tuh lihat tuh banyak banget ya. Terus ini caramel macchiato-nya nanti kita bahas. Kita bahas satu-satu dulu, aku cobain dulu nih yang ini. Wow. Ini udah dipotong per slice tapi masih kegedean sih kayaknya. Kita potong lagi. Sweet bite. Benar-benar berasa banget ya. Tapi aku penasaran sih, ini honey-nya di mana ya? Dia ada berasa, tapi aku nggak kelihatan gitu honey-nya di mana. Yang pasti ini rasanya gurih banget. Terus asin-asin cheese-nya dapat banget. Asli ini cheese-nya banyak banget ya, gurih, asin. Rasanya benar-benar balance banget gitu. Halo siang, Mbak. Hey, halo. Boleh ikut duduk di sini sebentar? Boleh, boleh, boleh banget, silakan. Pas dari pihak Cafe Bene-nya ya? Ya, betul. Wah. Saya Fauzi. Halo Anda. Halo. Nah, pas banget nih Food Lovers disamperin sama Mas Fauzi dari pihak Cafe Bene-nya. Kebetulan aku mau nanya-nanya nih, Mas. Boleh, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Ini makanannya kebetulan aku tadi mesenin honey bread yang rasa garlic and cheese. Yes. Ini benar-benar gurih banget ya. Asinnya tuh benar-benar dapet. Tapi ini aku penasaran ini madunya di sebelah mana ya, Mas? Jadi madunya itu udah diproses di dalam rotinya. Jadi rotinya diproses pakai madu, makanya namanya honey bread. Oh berarti ini homemade ya rotinya? Yes. Wow, pantas ini juga rotinya tuh crunchy banget, crunchy-nya dapet banget. Tadi pas dipotong aja udah bunyi tuh crunchy-nya ya kan? Tapi ini favorit nggak sih Mas di sini? Ya, jadi dari awal Cafe Bene buka sampai sekarang tuh selalu honey bread-nya jadi favoritnya. Oke, berarti emang favoritnya. Oh iya, terus tadi aku di depan pas aku mesen aku ngeliat tuh ada tulisan Korea gitu. Itu kenapa sih Mas? Karena Cafe Bene itu memang kita dari Korea Selatan sih. Oh, berarti dessert-dessertnya emang ala Korea Selatan ya? Yes, betul, betul. Tapi ini kalau dari konsepnya, aku lihat dari depan tuh kayak ini tuh kayak coffee, lebih ke coffee shop sih. Tapi ternyata makanannya makanan dessert Korea gitu ya? Ya, jadi Cafe Bene itu kan sebetulnya memang coffee shop. Jadi Cafe Bene itu dia dari bahasa Itali, itu artinya good coffee shop. Jadi memang Cafe Bene itu adalah good coffee shop, terus dia di dalamnya itu perpaduan antara coffee shop dan juga dessert. Oh gitu, mantes ya. Konsepnya seperti ini. Aku juga ngeliat nih kayak warnanya tuh lebih ke warna coklat. Biasanya kan coklat tuh bikin lebih nyaman, lebih hangat gitu. Tapi di sini dessertnya tuh ada apa aja sih Mas selain ini? Selain honey bread, kita tuh ada Belgian Leeds waffle, ada juga bingsu, itu Korean chef ice dessert. Kemudian juga ada pan dessert. Pan dessert. Ya, jadi dessert di atas pan panas gitu. Wah, nggak meleleh. Tapi itu nggak panas. Maksudnya nggak meleleh gitu ya, nggak semacam ice ada, gitu ya? Ada yang meleleh jadi kayak chewy gitu. Oke, ngerti. Nah, Mas, kalau Mas sendiri nih paling suka di sini tuh dessertnya yang mana? Kalau saya sendiri sih lebih sukanya itu cheesecake choco s'mores. Cheesecake? Ya.
Wow, nanti kayaknya aku harus cobain itu ya. Itu wajib dicobain. Wajib dicobain ya, pasti itu coklatnya enak banget. Nih Mas, aku sambil cobain caramel macchiato-nya ya, boleh silakan ya? Silakan coba. Oke. Masnya mau? Silakan. Aku bagi dua. Enak? Enak. Kan biasanya caramel macchiato itu kan umum ya Mas? Tapi kayaknya yang aku cobain ini ada yang spesial gitu. Apa ya? Apa ditambah dengan bumbu cinta? Apa gimana? Apa yang bikin beda ya? Karena Cafe Bene itu kita memang apa ya? Kita jaga semua kualitasnya premium semua. Jadi kita kualitasnya benar-benar dijaga, bahkan dijagain langsung sama dari Korea langsung. Ngejagain buat menunya supaya tetap baik, spesial tetap gitu. Oke. Berarti emang di sini apa mungkin bahan-bahannya juga dikirim dari Korea apa gimana? Ada sebagian. Oh, ada sebagian ya. Ada sebagian yang langsung datengin ke Indonesia dari Korea. Oke, jadi emang premium dan rasanya beda nih. Dia yang nggak terlalu rasanya pas gitu, nggak terlalu pahit juga, terus nggak terlalu manis juga. Pokoknya rasanya benar-benar pas banget. Nah, kalau Mas sendiri nih, menurut Mas tuh dessert penting nggak sih? Kalau menurut saya sih dessert cukup penting ya, karena kan dessert itu bisa memberikan kenikmatan kedua istilahnya. Jadi habis kita makan kenyang, kita bisa makan dessert dan enak lagi gitu kan? Iya benar. Abis makan yang asin-asin, pasti pengennya yang manis-manis. Apalagi untuk kayak naikin mood, yang manis-manis tuh pas banget. Bikin lebih bahagia sih. Lebih bahagia. Kayaknya aku bahagia deh Mas, makin lama makin gemuk gitu. Nah Mas, biasanya yang datang ke sini tuh lebih ke apa sih? Apakah anak muda yang nongkrong atau ibu-ibu sosialita atau apa? Jadi yang datang ke sini sih sebetulnya kebanyakan anak muda sama profesional muda yang datang sini buat mungkin ngerjain tugas atau enggak ketemu sama teman-temannya. Selain itu juga yang tentunya datang sini pecinta dessert sih. Benar banget, kayak aku ya salah satunya. Iya, nah jadi berarti walaupun pengen coba makanan dessert Korea nggak perlu jauh-jauh ke Korea ya. Udah betul. Ada di Indonesia, adanya di Cafe Bene BSD tuh. Food lover langsung aja datang ke sini. Kira-kira makanan apa lagi nih buat aku yang direkomenin? Ada satu yang spesial, saya buatin bingsu ya. Bingsu? Ya. Wah, pas banget lagi yang hangat-hangat gini. Aku mau dong, Mas. Boleh, boleh. Aku buatin ya. Oke. Aku tunggu di sini ya. Siap, makasih. Nah, Flavor sambil nunggu, aku pengen lanjutin makanan. Ini enak banget, aku harus habisin. Katanya masih mau bawain aku bingsu dan ini dia udah datang. Yes, halo Mani dia. Wow, gede banget ini bingsunya. Ya. Ini rasa apa? Ini green tea bingsu. Green tea bingsu. Ya. Oh tapi di sini ada rasa apa aja sih buat bingsunya sendiri? Bingsunya kita ada choco devil bingsu, ada strawberry bingsu, coffee bingsu juga ada. Oke, lumayan banyak ya pilihannya. Dan ini porsi sharing gitu ya. Ya, betul. Tapi apa sih yang ngebedain nih bingsu di sini sama di tempat lain? Kenapa orang harus datang ke sini buat cobain bingsunya? Bingsu di kita itu memang apa ya, kita resepinya langsung dari Korea langsung sih. Jadi bahan-bahannya semua juga menggunakan resepi dari sana. Jadi lebih spesial lah. Oke, baiklah kalau begitu. Nah kalau ini? Ini side dish-nya sih buat ngelengkapin aja. Ngelengkapin aja ya. Ya udah deh Mas, aku cobain kali ya. Yes, aku tinggal dulu ya. Oh. Oke. Okay. Ada urusan lain ya? Ada yang lain. Oh, ya udah deh enggak apa-apa Mas. Terima kasih atas waktunya. Makasih lah. Nah, food lovers, ini dia nih yang katanya paling favorite di sini. Ini masih ngasih aku bingsu yang rasa green tea. Terus toppingnya juga banyak banget. Ini aku lihat sih ada almond. Terus ini apa ya? Aku belum tahu kalau belum nyobain. Terus ada kayak whipped cream gitu, ada daun mintnya juga. Terus yang pasti ini porsinya porsi sharing. Nah, tadi kan katanya ini resepnya dari Korea ya. Tapi kita nggak bakal tahu dong kalau kita belum cobain apakah ini benar-benar 100% kayak di Korea rasanya apa gimana nih, ya kan? Mending aku langsung cobain dulu. Bingung nih, kasihan gitu mulai dari mana ini cobanya.
Maaf ya. Wah, tumpah-tumpah nih. Ini segar banget. Terus ya, ini kan warna dari green tea-nya tuh gak terlalu kelihatan. Tapi ternyata rasa green tea-nya sendiri tuh benar-benar berasa banget. Tapi bukan yang manis banget ya. Ditambah dengan rasa almond-nya yang crunchy-crunchy manja ya kan. Dan benar, aku udah nyobain sih kayak bingsu-bingsu lain yang ada di Indonesia. Tapi ini menurutku rasanya lebih Korea gitu, kayak benar-benar kayak 100% rasa dessert yang ada di Korea gitu ya kan. Lihat aja nih, aku langsung berubah nih jadi Lisa Blackpink. Enak banget sih. Dan pas banget ini. Oh, ini ada ice cream-nya juga ternyata. Tuh ice cream berindinya. Enak banget. Terus ini juga ada rasanya nih, whipped creamnya. Nah, ini ya. Kalian benar-benar harus datang dan nyobain bingsu yang ada di sini. Gak salah ternyata masnya bilang ini tuh terfavorit di sini. Karena ini emang enak banget dan rasanya beda banget. Ini almond itu juga banyak banget. Tadi juga ada beberapa rasa, karena ada 4 ya kalau gak salah tadi tuh. Jadi kalian tinggal pilih deh, kalian sukanya yang mana. Nah, itu kan tadi aku cobain cara makan versi Indonesia. Nah, sekarang aku cobain kayak di Korea tuh. Biasanya orang makan, kalau makan bingsu ini, dia semuanya diaduk, kayak ditekan gitu, terus diaduk semuanya. Mungkin biar merata kali ya, karena kalau nggak diaduk, ini nanti almondnya pas atasnya udah habis, di bawahnya nggak kena almondnya ya kan, jadi biar merata. Walaupun agak sedikit susah. Jadi diaduk sama 2 sendok. Nah, biar dia rata. Wow. Jadi ini biasanya di Korea tuh kayak mereka tuh pesen satu buat bareng-bareng, mungkin pas lagi ngerjain tugas kuliah. Jadi emang karena porsinya gede banget. Oke. Nah, nih udah diaduk rata. Ya kan? Sekarang kita tinggal cobain deh. Rasanya gimana nih kalau udah kecampur kayak gini? Pasti ini rasanya jauh lebih nikmat, karena tadi aku makannya belum diaduk gitu kan, jadi benar-benar belum kecampur semuanya. Kalau ini dalam satu sendok ya kan, aku bisa langsung ngerasain berbagai ya topping yang ada di sini. Terus di sini juga ada red bean juga, almondnya, ice cream gelato gitu, sama whipped cream dan daun mint tadi ya. Jadi rasanya benar-benar nyatu. Cus. Nah, udah yang dingin-dingin. Ini ada side dish-nya di sini. Kayaknya mungkin biar rasanya balance gitu. Dan ini adalah potato wedges. Tuh. Dari wanginya sih enak banget ya. Terus kita cobain biar rasanya bervariasi. Potato wedges-nya benar-benar kering gitu, fat over. Jadi dia kayaknya sih nggak digoreng pakai minyak gitu, kayaknya dia di-bake gitu, makanya dia kering. Jadi nggak bikin kayak seret gitu di tenggorokan. Jadi aman lah ya, aku cobain potato wedges-nya yang asin-asin gurih.
terus sama bingsunya yang manisnya nggak terlalu tapi benar-benar segar banget, jadi rasanya itu benar-benar pas banget. Nah, ini perpaduan yang pas banget nih, food lover. Nah, food lover, abis ini aku masih bakal cobain makanan yang ada di sini karena aku penasaran banget. Tadi masih banyak banget menu-menunya. Ini yang pengen aku cobain yang belum sempat aku coba, oke? Jadi buat kalian jangan kemana-mana dulu, tetap di Pop Sugar. Welcome back on Pop Sugar. Nah, setelah tadi aku udah cobain roti madu sama caramel macchiato-nya, terus juga ditemenin sama mas-masnya ya kan buat nanya-nanya tentang cafe bene-nya. Terus tadi aku juga udah nyobain yang penting dessert ala Korea, itu namanya bingsu. Itu benar-benar enak banget sih, benar-benar kayak 100% rasanya Korea banget. Nah, sekarang di depan aku udah ada dua makanan dan satu minuman. Yang pasti sini menggugah selera banget ya. Di sini udah ada topoki gratin. Ini topokinya, ya kalian tau lah ya, kalau kalian coba makanan Korea, kalian harus cobain topoki ini. Karena ini menu wajib harus kalian cobain sih kalau makanan Korea. Tapi ini bedanya di sini dia dikasih mozzarella gitu. Mumpung masih panas, kita langsung cobain. Wah, tuh. Masih benar-benar mozzarella-nya tuh. Wah. Kita coba ini ya. Kayaknya masih panas ya. Tapi gak terlalu pedas. Nikmat banget ya. Terus ini topokinya gak terlalu yang kayak biasanya kan di tempat lain tuh ada yang susah dikunyah gitu kayak permen karet kan. Tapi ini topokinya yang gak susah dikunyah gitu, pelapar. Dan mozzarellanya bener-bener nikmat banget dicampur sama topoki. Emang top-top semua deh di sini makanannya kayaknya ya. Terus juga nih ya, ternyata campuran itu bener-bener nikmat banget. Dan ini dia agak sedikit ada rasa-rasa pedasnya gitu. Walaupun gak terlalu. Dan yang pasti gurih gitu. Nah, udah beres cobain topoki. Sekarang aku pengen lanjut ke yang paling unik yang ada di sini yang pernah aku lihat. Oke. Saya geser dulu ya biar kelihatan sama food lovers. Biar enggak ketinggalan menu-menu handal yang ada di sini. Nih, di sini udah ada cheesecake choco s'more. Tuh. Biasanya kan kalau cheesecake itu pasti kayak dari krim, terus didinginin gitu kan, kayak didinginin, jadi kayak cheesecake-nya tuh benar-benar utuh dan dalam bentuk dingin. Tapi di sini bedanya, dia cheesecake-nya dimakan saat hangat-hangat gitu loh, food lovers. Terus juga ini marshmallow-nya benar-benar full di sekelilingnya. Terus coklatnya benar-benar banyak banget di atasnya ini ditaburin gitu. Sumpah, ini unik banget sih, aku harus cobain nih.
coba dulu dari sebelah mana ya. Wow, tuh marshmallow-nya benar-benar melt gitu. Kita cobain ya. Takut jatuh, sayang. Sit tight. Ini enak banget. Asli ini nggak bohong. Ini enak banget. Terus, ini kalian bisa lihat nih, cheese-nya juga melt gitu. Aku baru tahu ternyata cheesecake dibentuk dalam kayak gini dengan keadaan panas itu ternyata juga jauh lebih nikmat dari yang kayak biasa-biasa kita coba. Dan ini perpaduannya tuh benar-benar pas gitu antara marshmallow-nya, cheesecake-nya, terus coklatnya. Rasanya benar-benar nyatu banget, pas banget. Mungkin ini coklatnya dia yang enggak terlalu manis gitu. Jadi rasanya saat digabungin sama marshmallow itu enggak terlalu manis yang bikin kalian enak. Dan cheese-nya, oh my god. Ih, sumpah aku sih pencinta coklat. Tergila-gila banget sih sama ini. Kalian pecinta coklat wajib banget nyobain ini di Cafe Bene, karena ini aku baru pertama kali sih nemuin ini itu cuma di sini doang, cuma ada di sini doang. Kalian harus cobain, enak banget. Nah sekarang aku cobain minumannya, habis makan yang manis-manis ada yang pedes juga. Di sini ada citron tea. Nih bentuknya seperti ini. Kayaknya sih ini kulit jeruk ya. Kita langsung cobain. Dari wanginya aja udah enak banget nih. Rasanya tuh asam-asam, tapi ada sedikit kayak rasa pahit-pahit dari kulit jeruk itu. Kayak ada sedikit aja pahitnya, tapi yang pasti sih ini segar. Kayak ngebersihin tenggorokan kalian tuh kayak abis makan yang pedes, makan yang berminyak, atau makan yang manis. Jadi minum ini kayak di tenggorokan tuh lega, full banget gitu, food lover. Cocok sih ini. Ini enak semua. Tapi kalau dibilang mana yang paling aku suka, ini dua-duanya enak, tapi yang pasti karena aku pecinta coklat, aku lebih suka ini. Ini bisa naikin mood aku banget nih, pasti kalau lagi galau, lagi sedih ya kan. Ini pas banget. Ini enak banget. Aku lebih suka yang ini. Walaupun ini juga enak ya, food lovers. Nah, food lovers. Gak kerasa ternyata udah 30 menit aku nemenin kalian. Terima kasih sudah saksikan episode Pop Sugar pada episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan Pop Sugar di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa, food lovers. Bye-bye.